Nah, ini adalah salah satu kondisioner yang bagus banget untuk melemaskan, menghaluskan, melembutkan rambut kita yang kaku, kasar, dan kering. Ya, Faila, ini seperti produk luar, seperti itu guys ya, bukan lokal, setahu saya. Nah, cara menggunakannya pada rambut itu sangat gampang dan mudah banget untuk kita lakukan. Seperti biasanya, tinggal kita bilas aja rambut kita menggunakan sampo terlebih dahulu sebelum kita memakai kondisioner ini. Ini bukan endorse dan juga bukan suruhan dari produk ini, tetapi saya akan review jujur apakah benar mampu atau tidak kondisioner ini membuat rambut kita itu menjadi lemas, halus, lembut, dan juga jatuh, mudah disisir, dan juga mudah dibentuk. Untuk selanjutnya, tinggal kita buka aja. Sebenarnya produk ini ada yang botolan juga, yang kemasannya yang agak banyak. Tetapi saya beli yang sesetan seperti ini. Untuk mendapatkannya itu banyak banget tersedia di Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia itu biasanya ada jualnya. Dalamnya warna putih agak kental, seperti kondisioner pada umumnya. Langsung aja kita aplikasikan pada rambut. Dalam kondisi rambut itu lembab ataupun mengandung sedikit air guys ya. Untuk aromanya harum. Seperti biasanya, tinggal kita beri sedikit pijatan seperti itu supaya menyerap ke batang ataupun ke akar rambut kita. Di bagian samping jangan lupa kita beri sedikit pijatan juga. Belakang, di tengah-tengah rambut. Wow, rasa di rambut itu memang halus banget. Nah, setelah teraplikasi secara merata, kemudian biasanya itu saya sisir rambutnya. Kalau mau disisir, silakan disisir. Kalau enggak, tinggal kita diamkan aja.
Setelah kita bilas, tinggal kita lap aja rambutnya menggunakan handuk dengan pelan-pelan aja, jangan terlalu kasar. Kemudian tinggal kita rapikan aja rambutnya. Wow, mantap. Ini adalah salah satu rekomendasi bagi saya untuk para sahabatku semuanya yang mempunyai rambut kasar, kering, mengembang, dan juga kaku seperti itu. Silahkan gunakan produk ini. Salah satu yang bisa membuat rambut kita itu menjadi lemas, lembut, halus, dan jatuh. Oke? Semoga aja informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial saya lain hari. Goodbye, thank you, Jos, Marke Jos, mantap, keren.